Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Haki Akmal yang memberikan informasi berkenaan dengan urusan-urusan GPJ. So, video kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan nombor pendaftaran atau nombor plate. Di mana banyaklah soalan yang ditanya sama ada di kaunter atau di media sosial. So saya fokus pada dua sahaja pada video kali ini. Yang pertama berkenaan dengan kategori nombor yang pertama, dan yang kedua macam mana nak beli nombor-nombor plate ni. Okay. Yang pertama sekali berkenaan dengan kategori nombor. Kategori nombor ni dia ada empat jenis sahaja. Yang pertama golden. Golden ni harga dia minimum RM20,000. Contoh nombor 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4 hingga 10. Okey, harga dia minimum RM20,000. Okey, itu yang pertama. Kedua, kategori nombor adalah nombor menarik. Yang ni tak banyak, dia ada 36 sahaja. Termasuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka, tapi dia nombor sama. Macam contoh kalau 2 angka 22, 33, 44. Okey. Kalau triple 333, 444, dan kalau 4 angka dia sama je. 55, yang ni minimum dia 3000. Nombor kategori menarik. Dan okey, kategori yang ketiga adalah kategori nombor popular. Nombor popular minimum dia 800. Dia macam jenis, ada setengah kata jenis macam nombor kapit, nombor kahwin. Nombor kapit ni macam 5445. Okey, dia maksud dia 5 tu kapit nombor 4 lah, setengah orang panggil lah. Okey, tu contoh lah. Kalau nombor kahwin ni dia macam satu, macam contoh 5353, yang tu kahwin. 4545, okey, yang tu jenis kahwin lah panggil. Istilah dia yang biasa saya dengar lah. Okey, minimum dia 800, yang ni banyak lah. Okey, dan yang kategori yang keempat, nombor semasa. Nombor semasa ni macam biasalah. Dia selain daripada tiga kategori tu, dikira nombor semasa atau panggil nombor running. Okey, selesai bab berkenaan dengan kategori nombor. Kalau nak tahu lebih detail, boleh sahaja Google kategori nombor pendaftaran. Dekat main website GPJ, dia adalah list dia, kecuali list untuk nombor kategori semasa. Sebab kalau nak list semua nombor semasa, memang banyaklah. Nombor semasa ni, dia daripada selain daripada nombor popular, nombor menarik dan golden. Okey, yang tu sahaja. Berkenaan dengan bab yang kedua, macam mana nak beli nombor pendaftaran. So, saya fokus dulu kepada nombor semasa atau nombor running. Yang ni nak wakil dekat siapa-siapa pun boleh. Nak beli sendiri pun boleh. Tak ada masalah. So, dia ada tiga cara nak beli. Yang pertama sekali, secara online, iaitu menggunakan website MySikap lah. MySikap portal, MySikap GPJ. So, yang kedua, datang saja ke kaunter GPJ yang terdekat. Cuma isi borang dan foto state saja salinan IC. Okay, yang ketiganya secara e-bid atau tender. Okay, itu berkenaan nombor semasa atau nombor running. Okay, kalau nombor selain daripada tu, contohnya nombor golden, nombor menarik dan nombor popular, hanya boleh dibeli melalui GPJ e-bid sahaja. Okay, kalau istilah saya, GPJ e-bid didahulukan. Okay, kalau nombor selain daripada tu, macam contoh e-bid dah tutup, nombor tender yang lain, baki-baki yang lain tu nak beli macam mana? Macam contoh nombor golden, nombor popular dan nombor menarik yang tak ada orang beli, nak beli kat mana? So kalau nombor semasa, bolehlah beli di kaunter GPJ. Okey, yang berkenaan yang ni, ramailah tanya. Kadang-kadang ada yang datang kaunter, dia nak nombor menarik atau nombor popular, memang tak bolehlah beli di kaunter cawangan. Dia hanya boleh dibeli di ibu pejabat sahaja. Okey, macam contoh, dia nak negeri Perak, di Ipoh sahaja boleh beli. Macam contoh, nombor Kelantan, di Panji, nombor Terengganu, di Kuala Terengganu sahaja. Dia tak boleh di cawangan lain. Dia hanya di ibu negeri sahaja. Okey, dekat situ dia akan ada list senarai nombor popular, nombor menarik yang tak ada orang ambil. So harga dia kebiasaannya lebih murah lah daripada
di JPJ EBIT. Macam contoh JPJ EBIT, harga minimum nombor harga minimum nombor popular 800. So kebiasaannya harga dekat yang baki-baki ni kebiasaan 500 lebih lah. So dekat ibu negeri ni dia akan ada list nombor-nombor yang tak ditender, yang nombor running tak adalah dalam tu, cuma nombor popular, nombor menarik, nombor golden. Nombor golden kebiasaannya memang mustahil lah ada. Kebiasaannya 1 hingga 10 ni memang habislah kalau buka JPJ EBIT. Okay, tu berkenaan dengan nombor yang tak ditender, macam mana nak beli. Okay, dia tak boleh beli di cawangan, itu sahaja. Okay, berkenaan dengan soalan-soalan yang sering ditanya, yang pertama, bolehkah nak tukar nombor yang kita beli kepada orang lain? Okay, yang ni dah termatuk dalam soalan lazim. Dia sebelum nak tender, dia dah ada tulis kat situ, hanya waris terdekat sahaja boleh ditukar milik nombor yang berkenaan. Okay, macam contoh saya nak beli, saya nak tukar dekat kawan, memang tak boleh. Hanya adik-beradik, isteri dan suami isteri sahaja. Okay, itu yang pertama. Soalan yang kedua, berapa tempoh boleh tahan? Okay, kalau beli secara online, portal MySikap atau di kaunter, hanya 6 bulan sahaja boleh tahan nombor tu. Okay, kalau beli melalui EBIT, hanya tahan tempoh 1 tahun. Okay, berkaitan dengan soalan yang kedua, berapa lama boleh tahan, adalah soalan nombor 3, berapa bayaran kalau nak sambung. Okay, kebiasaannya dia ikut harga minimum. Macam contoh nombor semasa 300. Okay, kalau nak sambung balik pun kena bayar 300. Okay, itu soalan yang ketiga. Dan soalan yang keempat, soalan yang ni famous jugalah, kat mana nak beli nombor Putrajaya. Putrajaya ni sedia maklum dia F kat depan, hanya nombor Putrajaya yang ada 2 abjad lagi, yang lain semua dah 3 abjad. Contoh, ok, macam contoh Putrajaya sekarang ni FD, itu untuk tahun 2021. Berkenaan dengan nombor Putrajaya ni, sedia maklum dia hanya buka 1 tahun sekali. Ok, macam contoh FD tahun 2021, FC tahun 2020. So dia ikut 1 tahun sahaja. Macam contoh 2022, dia akan buka FE lah, bila dia tarikh dia buka tu. Ok, yang ni kebiasaannya dia buka pada tarikh hari JPJ, iaitu 1 April sahaja. Okey, macam contoh tahun lepas 1 April hari JPJ perasmian, dia buka FD. Okey, itu berkenaan dengan nombor Putrajaya lah. Okey, dia berbeza sikit Putrajaya ni. Macam contoh dah habis tender melalui EBIT. Okey, nombor baki Putrajaya ni dia buka open secara tender manual. Dia pakai borang lama lah, setai borang lama, isi borang dan kena post dekat HQ. Okay, itu cara yang lama lah. Sebelum JPJ EBIT dibuka ni, dia ada borang dia, kena guna one post, masuk dalam tu dan hantar ke JPJ. Iaitu cara lama lah sebelum JPJ EBIT dibuka. Okay, itu berkenaan nombor Putrajaya. Kalau nak FE, tunggulah 1 hari bulan April nanti. Okay, dia 1 tahun sekali. Itu soalan yang kerap ditanya jugalah berkenaan nombor Putrajaya. So itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan nombor pendaftaran, penjelasan lebih detail lah berkenaan dengan nombor pendaftaran atau nombor plate. Okay, untuk pertanyaan macam biasa boleh tanya di ruangan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe. Semoga dapat bertemu lagi di lain waktu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.